Spent days and nights right here thinking about the meaning of life and love and why my heart is beating. In the moments where I find my point of view are the moments where I think of you. Sitting by the window, I see you at the stairs. Can I meet you in the lobby? Do I even dare? I waste all of my time, so what's up? Okay, teman-teman, jadi hari ini tuh kita akan pergi ke supermarket. Dari tempatku tuh sekitar 5 menit. Dan supermarket itu di depan sana. Dan kita harus pakai biar aman. Sama aku bawa glove juga. Yeah. Oke, udah siap ini. Kita langsung saja ke sana. We loved so fully, but I'm afraid to forget. I'll think of you when I fall asleep in my bed. You loved so fully, such a spark of brilliance. Though it's hard to part ways, I'll keep you here with me. On and on we see, there's something we don't know. You were my first love and I can't ever let you go. Thinking of all of our time in the soft breeze, not a lot of love can withstand what we went through. You make me dream. Time flew so quickly. You touched me so deeply. I can't understand why a season's all we. Dan mungkin cukup sampai segitu ini shoppingnya. Jadi untuk semua tadi ini aku habis $74.57 ya, sekitar $75 lah untuk sekali belanja. Ini kayaknya harus disanitize dulu kayaknya biar aman gitu ya. Habis itu langsung mandi gitu. Ntar baju sama celana ini ganti, jadi biar benar-benar steril. Ini bahaya, ini bisa aja ada virus di sini. Wih, mengerikan. Oke. Okay. Iya, ini jadi aku udah mandi tadi, terus juga ganti baju, udah steril, ya moga-moga steril, ngeri juga. Dan hari ini tuh aku mau masak omelet saja. Dan aku agak campur-campur gitu ya dengan Indonesia style. Sebenarnya sih kombinasi dari Philly steak omelet. Aku pakai avocado, ada paprika. Oke, ini paprika ya, bukan chili ya. Paprika mini sweet paprika, terus ada bawang merah. Telurnya 3. Terus ada steak. Cuman aku enggak pakai whole steak seperti ini. Mungkin ntar tak ambil setengah gitu. Kira-kira itu sekitar 2 pounds. Dan terus juga ada sayur bayam biar healthy gitu kan ya. Pakai bayam terus sambal belibis. Sebenarnya enggak endorsement loh ini. Ini enggak promosi gitu ya. Pokoknya campur-campur, yang penting kita makan enak gitu. Dan ada butter, salt, lada juga. Terus ada 2 American cheese. Jadi pertama-tama gitu langsung saja kita akan masak dengan cepat gitu ya. Alah, cuman apa omelet doang loh. Jadi ini agak dipindahin dulu. Kita start dari motong onion. Terus juga kita potong paprikanya, langsung potong setengah. Terus ini gini. Tuh, ini buang. Oops. Ini juga
itu kita akan potong dadu. Terus untuk bayamnya ini kayaknya oke ya, maksudnya nggak terlalu besar banget, ntar bakal mengecil. Kalau terlalu gede, potong jadi setengah gitu. Tapi oke lah ini. Terus untuk steaknya itu aku sama ambil segini aja lah, kira-kira tuh setengah ini 4 pounds, jadi setengah. Aku mau ambil yang agak gede gitu lah, jadi aku potong kecil-kecil gitu, potong. Oh ya, jadi sekarang ini telurnya kita harus campur, mix telurnya. Jadi kalau kalian ingin belajar pakai satu tangan, ini caranya. Ini kan pecah, ya kan? Terus tinggal dua tangan itu gini. Oke. Gitu. Terus kita kocok ininya. Sambil kita kocok, jangan lupa untuk masukin bumbunya. 1/3 sendok. Sendok teh. Oke, jangan lupa ladanya. Untuk ladanya tuh kira-kira tak kasih 1/5 sendok. Dan oke lah, kayaknya ini udah mix bagus. Oke ya, jadi untuk memasaknya gitu pastiin kita masak nggak api besar, karena ini elektrik kompor. Jadinya tuh aku ambil mungkin itu 4, kalau ini mungkin 6 gitu. Kalau kira-kira tuh kepanasan ya kita turunin gitu. Dan aku masak 2 pan ini karena ini ntar untuk veggies-nya, dan pakai steak-nya itu ini, dan ini ada omelet-nya supaya masaknya itu lebih cepat gitu. Oke ya, jadi saatnya kita masak gitu. Yang pasti pakai ini karena ini udah panas gitu. Aku nggak bisa atraksi di sini, ya paling atraksi kayak gini. Ya. Kangen juga nih, udah 1 bulan loh, Bu. Satu. Cuci dulu. Dan ini aku pakai pan nonstick atau wajan yang nggak lengket gitu ya, dua-duanya ya. Ini buat bayam, buat sayuran, dan juga ini buat omelnya saja gitu. Pertama-tama kita masukin minyaknya sama butternya, kita putar-putar gitu. Kita bisa pakai ini, lebih enak gitu ya. Jadi yang tak masukin itu pertamanya steaknya dulu, terus abis steak itu langsung vegetables, karena vegetablesnya itu kayak bayam, kayak paprika, onion juga itu cepat gitu dibandingin yang meatnya gitu, steaknya. Dan ketika udah mateng, kecilin apinya, dan juga untuk omeletnya ini nggak terlalu panas. Dan kita harus tahu ya omeletnya itu gimana ininya, dan omeletnya gitu jangan terlalu panas apinya, yang seperti aku kasih tahu tadi. Terus kira-kira itu udah setengah matang kayak gini, kita masukin vegetables. Setelah kayaknya kita ini udah bagus, terus kita masukin cheese-nya. Ya, cheese-nya ini agak cepetan aja ya gitu. Kira-kira itu udah sedikit mau selesai, terus kita agak lipat. Nah, gini. Nah, udah jadi. Tinggal kita agak tambahin topping apalah gitu ntar. Kayak avocado gitu di atasnya, terus juga ada saus, ada dua blibis, enggak promosi. Oke. Biasanya itu orang kita itu kalau makan tidak pakai nasi itu nggak makan. Ini sarapan sih sebenarnya. Kita bisa nambahin American cheese yang seperti ini. Coba tak taruh, kayaknya lebih bagus lagi di atasnya gitu. Wow.
Oke, okay, teman-teman. Ternyata kameranya tadi nggak ngerekam. Dan udah tambahkan sedikit. Ini lihat. Wow, jadi dalamnya ini cheese-nya. Wih. Jadi dalamnya ini cheese-nya, wih, benar-benar mantep ini. Aku senang cheese American cheese, dan dalamnya juga ada mini peppernya, sweet pepper, dan ada bayamnya, ada onion-nya. Gimana rasanya? Sama campurin more sauce-nya, creepy sauce. Mantap banget. Nah, kalian kalau masuk ini nggak bakal nyesel, yakin. Kalau aku seneng sih, nggak tahu sih karena. Asam sausnya 2 lebih sama ini cocok banget. Tapi kalian juga bisa kok, apa itu, pakai kecap ABC, saus ABC, terus kayak saus yang lain, kecap juga nggak apa-apa sih. Wah, pokoknya makan ini tuh aku udah bakal kenyang karena aku emang gak makan banyak gitu ya. Dan mungkin cukup sampai segitu ya video kali ini. Jika kalian senang, jangan lupa untuk like juga. Terus jika kalian ingin request apa, seperti masak apa di video selanjutnya, langsung aja komentar di bawah. Dan juga jika kalian senang masak-masak, terus juga mau tahu aku masak lebih banyak lagi, support juga di channel baruku, Andri Tukang Masak. Dan di sana ntar bakalan aku tuh masak ya, kayak masak dengan apa ya, dengan atraksi-atraksi gitulah ya. Kita santai, kita jangan dibikin masak ini kayak menegangkan nih, jangan. Jadi kita buat enjoy, enak gitu ya. Begitulah video kali ini. Dan aku ini harus lupa nggak ambil minum dan mau ambil bikin teh juga. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton sampai sekarang. Saya Andri, sampai jumpa di video selanjutnya.